Yo, halo kawan-kawan, selamat datang kembali di channel Irsyadul Studio. Oke, udah setahunnya Mimin gak upload video di channel ini. Dan kali ini Mimin mau kasih info penting tentang penayangan Bawa Bayi Galaksi musim 2. Yaitu sebentar lagi Bawa Bayi Galaksi musim 2 akan segera tayang di channel YouTube Mosta. Yang benar, yap, sangat benar. Dan kabar baiknya lagi, Bawa Bayi Galaksi musim 2 akan segera tayang pada bulan Mei tahun 2022. Yap, bulan ini. Mungkin korang sudah banyak yang tahu, tapi dilansir dari akun sosmed Mostar atau Bawa Boy, pada akhir Maret lalu, Mostar mengumumkan akan meluncurkan komik Bawa Boy Galaksi musim 2 dalam versi digital. Mostar merencanakan akan menampilkannya atau menjual versi digital komik Bawa Boy Galaksi musim 2 di 4 platform, yaitu Google Play Books atau Google Play Store, Comixology, YouTube, dan Webtoon. Untuk yang di Google Play Books sudah keluar bulan April lalu dan sekarang sudah tersedia sebanyak 3 jilid atau 3 isu. Kalian bisa langsung cek dan membelinya. Murah kok. Dan untuk versi yang di YouTube-nya sekejap lagi akan tayang di channel YouTube Monsta. Tapi ada tapinya kan kawan. Bawa Bayi Galaksi musim 2 yang tayang di YouTube akan berbentuk motion comic, bukan animasi seperti season 1, movie atau yang sebelumnya. Motion comic itu kayak gimana sih? Ini contohnya. Sedia semua. Sedia untuk apa? Ya, pokoknya kayak komik bergerak gitu. Dan pastinya juga ada suara Bawa Bayi dan kawan-kawan, serta sound effect itulah. Intinya, itu komik bergerak dengan tambahan suara karakter dan sound effect, bukan animasi kayak biasanya. Apapun itu, ini wajib disyukuri karena akhirnya Mosta mau menayangkan Bawa Bayi Galaksi musim 2 dengan gratis tanpa harus susah payah beli. Terpantau video ini dibuat tanggal 20 Mei, Mosta masih belum menguploadnya. Jadi pasti komik Bawa Bayi Galaksi musim 2 akan diupload di YouTube pada akhir bulan Mei. Jadi bersabar sedikit, nanti kalau udah ada akan Mimin infokan juga. Oke, so apakah kalian menantikannya? Komen jika iya. Oke kawan-kawan, sekian pembahasan singkat kali ini. Mimin berterima kasih pada korang yang masih nonton dan stay di channel ini. Mimin yakin jumlah video ini pasti sedikit atau sepi penonton. Jadi, kita mulai dari nol lagi. Sampai jumpa di video berikutnya. Terbaik.